Kesuksesanku untuk Aji di dunia tarik suara dimanfaatkannya untuk menyampaikan sebuah pesan positif kepada masyarakat. Dan ia pun bekerja sama dengan publik figur muda lainnya demi mengajak para generasi muda untuk membuat perubahan. Saya memang musik bukan sekedar bermusik gitu. Musik saya makanya mudah bergerak. Saya pengen bikin sebuah pergerakan, energi positif yang saya tularkan ke generasi muda lain, terutama millennials, untuk ayo lo bikin perubahan di bidang lo. Itu kenapa saya mengajak teman-teman saya ini, entrepreneur, teman-teman yang bergerak di bidang digital entrepreneur. Teman-teman gue ya, salah satunya ada YouTubers juga, ada Bena Kribo. Dia sosial media banget, sosial media preneur. Terus ada Marcella yang bikin generasi 90-an. Terus ada si Arif Pocong. Karena teman-teman saya ini termasuk orang-orang yang menurut saya membuat perubahan yang besar di industri apapun di Indonesia, industri bisnis. Generasi muda itu bisa terinspirasi dengan apa yang saya dan teman-teman saya lakukan gitu, untuk ya sesuai dengan bidang mereka masing-masing, untuk menciptakan sesuatu gitu yang positif, yang memiliki dampak bagi orang lain gitu.